Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Issa Mahendra menyebut kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo lemas seusai sidang di Mahkamah Konstitusi atau MK pada 4 April. Adapun Yusril mengatakan tampang pemohon 01 dan 03 tampak lemas dan tak berkutik. Kondisi itu terjadi seusai saksi yang dihadirkan telah menjelaskan perihal bantuan sosial atau bansos tidak mempengaruhi suara Prabowo Gibran. Tidak ada efeknya terhadap terpilihnya seseorang yang ada di dalam Indonesia. Kira-kira, kita senang kita sudah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, kita ada panggung berpegawai sama Hasan Nasbi, jelasnya. Biar seluruh rakyat mulai matanya, tahu bahwa yang selama ini diomongkan dalam sidang yang lain, pemohon satu dan pemohon dua, itu lebih banyak generasi, tuduhan-tuduhan tanpa bukti sosial. Sore ini kelihatan tampaknya pada dokter semua. Lemas semua mereka. Tetap biasa. Lemas. Itu yang mau apa?